Saya daripada Damansara, Kuala Lumpur. Ibu saya, dia memang ada sakit jantung. Kemudian saya sakit diri saya sebab saya keturunan orang pesakit jantung. Kemudian saya pun saya tengok saya ada simptom-simptom sakit jantung yang macam saya tengok dalam FB. Saya sebenarnya ada sakit gastrik kronik. Kemudian simptom gastrik kronik tu dengan sakit jantung tu ada persamaan. Jadi untuk mengenal pasti simptom jantung tu, jadi saya datanglah cek simptom ni saya rasa selepas saya kena COVID tahun ni bulan 2. Betul, memang mengganggu sebab dia sakit dada, kemudian dia sakit leher semua. Bila tidur malam mengganggu, dan belakang saya sakit, bawah rangka saya sakit. Memang mengganggu harian saya lah. Banyak siang lah sebab saya banyak siang banyak bekerja. Saya bekerja di rumah. Jadi hari siang memang rasa lah, terasa lah. Tapi rasa tu bila kita rehat. Bila kita stop kerja, dia rasalah. Saya tengok live sebulan saya tengok. Kemudian saya ingin mencubalah. Ini mencuba dan takutlah bila kita ada simptom-simptom yang doktor cakap dalam SB, FB. Jadi saya pun takutlah. Jadi saya nekatlah. Kemudian mak saya pun ada sakit jantung. Jadi saya nak bawa dia ke sini, nak tengok tahap mana kesihatan dia. Bila saya dah cek semua, doktor kata okey buat dengan umur saya sekarang ni, dengan apa result yang dapat. Doktor kata okey, cuma saya mungkin doktor kata kena refer ke pakar paru-paru. Mungkin bukan kerana jantung. Lepas saya COVID tu mungkin mengganggu paru-paru. Nasihat saya pada selepas sakit COVID, kita tahu kuman COVID boleh menyerang jantung dan boleh menyerang paru-paru. Kita secara luaran orang normal, kita tak tahu. Jadi nasihat saya, macam saya rasa sekarang, saya ingat saya ada simptom jantung. Sebab saya buat cek, tapi bila saya dah buat semua cek, alhamdulillah saya tak ada sakit jantung. Dan nasihat saya kepada orang yang lepas kena COVID dan mengalami masalah yang sama seperti saya, cubalah cek. Buatlah pemeriksaan. Mungkin kita salah seorang daripada mungkin bermasalah paru-paru ataupun bermasalah jantung.